cara convert GPT ke MBR atau sebaliknya. Di sini saya menggunakan aplikasi namanya Minitool Partition Wizard. Ya. Jadi tinggal dibuka aja aplikasinya. Pilih yang ini, kita pakai yang seri free-nya ya. Di sini kita pakai versi ke-10. Nah, di sini ada dua disk, yang pertama MBR dan kedua GPT. Pada kasus kali ini saya ingin mengubah ini nih, disk GPT ini ke MBR. Karena saya mau install di PC MBR tanpa harus kehilangan data. Caranya cukup mudah. Tinggal diklik kanan ininya yang kita ingin convert, lalu kita pilih convert GPT disk to MBR disk. Oke. Dan kita ketik apply ya. Sini ada peringatan. Yes. Tinggal tunggu sampai selesai. Bila sudah selesai akan ada peringatan seperti ini. Kita oke saja dan bisa kita lihat formatnya sudah berubah ya. Tadinya GPT sekarang MBR. Ya, tinggal kita close. Oke, cukup sekian. Terima kasih.